Selamat datang semuanya. Untuk cara mengubah tema dan font WhatsApp tanpa aplikasi tambahan itu mudah ya teman-teman. Jadi nanti tampilan WA-nya itu berubah ya, dari temanya plus dari chatnya, maksudnya tulisan chatnya ya. Ini kan normal. Nah nanti kita mau perkecil mau perbesar itu bisa. Oke, jadi kita langsung saja ke pojok kanan titik tiga ya, kanan atas, lalu masuk ke setelan. Setelah itu teman-teman masuk yang ke chat. Nah, jadi temanya itu ini ya. Oke, ini tema ya. Kalau teman-teman mau nanti ke wallpaper juga bisa ini. Jadi nanti klik ubah. Oke, nah inilah wallpaper default bawaan HP ya. Nanti kalau mau yang dari foto saya juga bisa. Tinggal masuk ke album ya. Tapi kita fokus ke tema saja. Nah, ini dia. Jadi di sini kan default sistemnya seperti ini, terang ya sebenarnya. Oke, kita mau ubah menjadi gelap. Nah, maka nanti ketika diklik oke, tampilannya jadi gelap seperti ini ya. Nah ini dia, jadi ya lumayan ya, lebih menarik juga kan. Nah ini kan chatnya standar ya. Nah fontnya itu mau kita rubah nih, lebih besar lah misalnya ya. Oke, atau mungkin lebih kecil, tergantung teman-teman ya, mau sesuai kebutuhan. Kemudian masuk ke sini, lalu masuk ke ukuran font. Nah ini kita buat yang kecil, maka dia mengecil tulisannya ya, tulisan WA nya ini. Nah ini misalnya, nah kecil kan, yang tadinya kan normal standar. Oke, jadi nanti kalau mau yang besar ya tinggal pilih lagi setelan, lalu masuk ke chat, kemudian ukuran font. Nah ini yang besar, jadi kita lihat ya perbedaannya ya. Nah gitu ya teman-teman caranya. Selamat mencoba, terima kasih.